wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Aro di program IPKA Inspirasi Bersama. Kali ini Kang Aro tidak sendirian. Ini di Strabis ini, ini ditemani oleh Teci. Ya, Teci ini seorang UKM dari Kabupaten Bandung Barat, tempatnya di Cilincing ini, memproduksi produk-produk yang cukup inovatif ya. Ini produk makanan minuman atau produk makanan dari olahan. Ya, ada dari kerupuk gitu ya, ada dari bakso dan dari tahu. Dia membuat produk-produk dengan brandingnya Gumelis Eci. Wah, ini kata Gumelis itu berarti kan cantik ya. Oke, terima kasih Teh Eci sudah hadir bersama kita. Selamat siang. Teh Eci kincang ngobrol-ngobrol seputar inspirasi. Awalnya Teh Eci bikin produk-produk Gumelis ini dari mana idenya dan sekarang perkembangannya sudah seperti apa? Silakan. Ya, senang ngemil berarti ya. Ini produknya udah bikin apa aja di Taichi? Ada nama-nama khasnya enggak ini? Ya. Ini seblak pasteng, yang ini tahu kuralit. Tahunya kuralit ya? Terbalik dengan. Jadi tidak dibikin basah ya? Iya, bisa dibawa kemana-mana. Sekali di produk-produknya Teh Eci ya. Iya, khasnya apa nih? Paling khasnya dan karakternya seperti apa mungkin? Makanannya khasnya pedas, jeruk pedas. Ada rasa jeruknya gitu ya. Ada rasa kecutnya. Ini hal yang paling menarik nih dari produk Teh Eci ini. Produknya dibikin dengan kemasan yang cukup menarik gitu ya. Sekarang perkembangan sudah seperti apa? Permintaannya juga nanti sudah usaha baru kalau nggak salah ya, baik di sekitar. Sudah pemasaran alhamdulillah sudah seluruh Indonesia. Sudah banyak yang cari. Oke, yang paling ini sekarang lagi naikin hits ini yang mana? Ini ya, sebelah kering. Jadi tidak usah di rendam lagi atau gimana? Tidak usah, langsung. Jadi sembilan aja. Ya. Ini kepedasannya bertingkat atau sama? Selanjutnya, teh barangkali mau ngasih inspirasi gitu ya buat masyarakat, buat sahabat terapis, kira-kiranya malam makanan seperti apa sih yang pengen keren sakaya teh Eci ini, silakan. Sahabat Tradis, kiranya di perempuan itu harus kreatif, inovatif. Kalau kata orang, kita mau TK. Harus TK. Banyak peluang di sekitaran kita untuk dijadikan usaha. Dan mengangkat produk-produk lokal tentunya ya, jangan impor ya. Oke, terima kasih sekali Teh Eci, produknya sangat menginspirasi. Dan satu hal, inspirasi hari ini sahabat Tradis tentunya lakukan dari sekarang apa yang kita bisa. Ya, pikirkan juga bagaimana kita lebih inspirasi dari ide-ide kreatif dan inovatif dari peluang yang ada, yang sudah ada di sekitar. Dan tidak ada salahnya kita lebih memberikan banyak inspirasi untuk orang lain dengan produk yang sederhana sekali. Ternyata produk yang sederhana dan seperti kita bisa melanglang buana ya Teh Eci ya, bisa mendunia, dan ini karena kerja keras. Terima kasih Teh Eci atas inspirasinya hari ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi sahabat Teh Eci. Sekian sahabat Strabis, buka bersama Kang Aro, dan tentunya tetap like, share, dan subscribe di Strabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.